Okay, bismillahirrahmanirrahim. Testing. Okay, assalamualaikum, hasilati. Nama aku Faiz dan korang sekarang kena tengok YouTube channel vlog aku. Alright, untuk vlog hari ni agak special sikit sebab dia mengimbau kenangan lama aku lah. Kepada budak UiTM ataupun alumni UiTM ke, korang mesti tahu tempat ni kat mana. Tempat ni dekat area SSN 7 Shah Alam eh. Dekat sini boleh dikatakan kalau di kalangan budak-budak UiTM ni agak popular dan agak legend lah tempat makan ni. Tempat makan ni special dia laksa lah. Laksa, cendol. Kalau aku bagi tahu pun korang dah tahu kat mana. Dia sebelah je dekat Hakim Seksyen 7 ni ha. Jom kita tengok laksa dekat area Seksyen 7 ni ha. Jom. Okay, jom kita tengok dia punya rasa macam mana. Ha, tadi aku dah bagi tahu kat korang location dia kat mana. Kalau mana-mana budak UiTM pun mesti tahulah. Ini adalah tempat yang common, tempat yang boleh dikatakan tempat yang favorite sebab salah satunya laksa dia sedap. Okay, masa dululah, sekarang aku tak tahu sebab lama dah aku tak makan. Okay, and then satu lagi harganya yang berpatutan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kuah dia masih lagi pekat macam dululah. Aku masih ingat lagi dia punya tekstur kuah dia, dia punya rasa. Okay, aku suka laksa dia sebab laksa dia, dia tak rasa macam laksa yang macam plastik tu. Dia rasa laksa yang laksa beras eh. Laksa beras. Aku tak suka laksa yang terkenyak, apa macam kenyal-kenyal tu aku tak suka sebab dia tak serap kuah. Aku suka laksa yang yang normal punya. Asam laksa punya. Alright, jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bau dia pun dah ngancam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Meleleh habis. Wah. Okay, alright. Boleh dikatakan dia punya tekstur, dia punya rasa masih lagi sama macam dulu. Okay. Jadi aku beli laksa dua, laksa biasa dua. Cendol satu, harga total dalam RM11.50. Aku tak tahu lah harga ni berapa satu. Lupa nak tanya. Dalam laksa ni dia ada letak bawang, okay, bawang merah ni. Lepas tu dia ada letak telur, ada letak cili hijau. Tapi yang dia punya main rasa tu kuah dia lah. Okay, kuah dia memang betul-betul. Bila kau makan kau rasa masin, rasa asam keping tu. Okay, lepas tu rasa dia punya ikan memang betul-betul rasa lah. Ini boleh dikatakan rasa yang tak kerekut lah. Budak-budak UiTM, budak-budak bekas UiTM kat sini tahulah dia punya rasa macam mana. Okay, kalau nak cari laksa dekat area UiTM, inilah tempat dia. Lepas laksa dulu time budak-budak ada kat sini, beratur nak beli weh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Beratur tunggu meja dengan kerusi. Tanjuk duduk tepi. Beratur tunggu meja. Meja tak ada. Dia letak kerusi je dulu. Dia letak kerusi je. Makan bawah-bawah pokok eh. Wow. Itu nostalgia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dia letak telur separuh. Tapi kalau korang macam nak cili lebih ke, telur lebih ke, laksa lebih ke, dia boleh buat. Dia boleh buat. Ini adalah antara the best laksa yang aku makan lah. Okay. Ada lagi laksa-laksa lain. Okay. Tapi ini salah satu laksa yang terbaik. Dia punya kuah pekat, melekat dekat laksa tu. Okay. Aku selalunya lah kalau aku nak makan laksa ni, aku akan datang petang. Sebabnya bila petang ni kuah dia akan lagi macam dia lagi pekat tau, sebab dia dah tinggal yang bawah-bawah. Dia dah tinggal yang bawah-bawah, dah pekat, and then dia punya rasa kuah laksa tu lagi strong lah. Okay. Aku suka datang macam hujung-hujung lah. Tapi nasib lah, sebab selalunya habis awal. Ni cendol dia. Jom aku nak rasa cendol dia. Aku tak sempat ambil lah gambar cendol dia tadi. Alright, bismillahirrahmanirrahim.
Oh, ini kalau rasa ni tak sikit dah ni. Oh, sedap weh. Oh, fresh gila. Cendol dia rasa macam macam mana nak cakap lah. Yelah, eh? Memang betul-betul dia rasa yang lengkap lah senang cerita. Senang cerita, rasa yang lengkap. Santan dia, dia tak heavy. Gula Melaka memainkan peranan yang penting. Cendol. Sedap eh. Tak boleh berhenti. Okay, aku rasa itu saja review untuk video kali ni. Okay, simple je, aku santai-santai je nak buat video ni. Sebab aku pun buat video ni tak kata apa, unexpected lah. Ha, buat video secara unexpected. Okay, aku rasa itu je aku nak share kat korang untuk video kali ni. I will see you guys in the next video. Thank you.